Welcome to my channel Marul Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maru Gamestone. Ketemu lagi ya dengan saya Nurul nih. Untuk kali ini saya akan review batunya Blue Sapphire yang ekonomis lah. Artinya batunya memang berkualitas juga, tapi harganya pun gak terlalu mahal banget nih. Jadi teman-teman tolong disimak sampai akhir video saya ya. Jangan di skip ya, jangan dipercepat juga supaya gak salah paham. Dan saya pun pasti akan kasih tahu harganya dari si batu ya. Tolong disimak juga. Oke, teman-teman juga yang mungkin ya pengen nih support channel saya supaya semakin maju, supaya semakin berkembang, langsung aja didukung ya dengan cara di subscribe, aktifin tombol lonceng notifikasinya al, supaya tuh updatean apapun, informasi apapun gak akan ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang udah support nih, yang udah like, yang udah subscribe, pokoknya yang udah setia banget nih nonton di channel ini. Oke, langsung ya saya akan kasih tahu gimana si batu ini ya, menurut saya tuh seperti apa, dan teman-teman pun bisa menilai sendiri gimana sih batu ini versi teman-teman tuh kayak gimana.
Kalau menurut saya pribadi, si Betul sih menurut saya udah termasuk bagus juga ya. Karena warnanya udah termasuk warna yang birunya tua juga. Ini sih biasanya teman-teman banyak banget yang nyari warna birunya tua. Nah, ini bisa jadi pilihan juga. Si batu juga udah termasuk big size karena ukuran batunya 5 krat ya. Estimasi sekitar 5,2 krat dengan dimensinya 12 10 kali 4 mm ya. Jadi estimasi seperti itu termasuk hitungannya ini meja lebar ya. Jadi sebatu kelihatan besar juga dengan keratnya estimasi 5,2 krat seperti ini. Nah, ini solusi banget nih buat teman-teman yang pengen nyari batu berkualitas juga. Big size ya kan, terlihat besar banget kayak gitu. Ya seperti ini, walaupun hanya 5 karat tapi bisa kelihatan besar ya. Ini batu menurut saya udah oke. Dari kebersihannya sih memang masih ada serat batu, cuman sih menurut saya wajar banget gitu, gak ada masalah kan. Karena memang batu juga udah ketutup ya, dengan si warnanya batu ini kental banget gitu, jadi seratnya pun gak terlalu kelihatan banget gitu. Apalagi kalau udah diringin ya, tetaplah kelihatan bagus. Bayangannya seperti inilah kalau di tangan saya kayak gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman nih, kalau mungkin mau batu ini, saya kasih harga sih 35 juta aja ya. Untuk keratnya juga udah termasuk oke. Potongan batu bagus juga ya, jadi kelihatan besar juga. Untuk kebersihan memang masih ada serat ya. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir oh ini bersih banget, enggak. Tapi ini udah termasuk bagus, udah oke banget. Kalau teman-teman nyari batu yang big size ya kan, bisa jadi pilihan. Oh ya, si batu juga warnanya tua tapi masih punya luster ya. Jadi si batu nggak mati warnanya, tetap kelihatan enak juga kayak gitu ya. Dan kalaupun misalkan nih teman-teman lepin, kemungkinan ya minimal si blue kayak gitu. Ya tergantung lah, tapi teman-teman juga udah bisa menilai sendiri nih batu warnanya seperti apa. Yang jelas warnanya nggak warna muda banget kan gitu. Warna udah enak, yang biasanya teman-teman tuh biasanya nyari warna tuanya ya kayak gini kayak gitu. Kemungkinan juga bisa ya vivid blue atau mungkin vivid royal blue. Ya saya pahitnya aja, tapi yang jelas si batu udah berkualitas. So harganya 35 juta pun itu bisa nego loh. Jadi teman-teman jangan takut untuk negoin harga juga ya kan. Ini masalahnya sih worth it juga lah buat teman-teman nih ya. Kalau udah diringin bakal kelihatan bagus juga. Dan teman-teman juga bisa lah pesen ring juga sama saya. Bisa mungkin emas berlian atau mungkin hanya sekedar silver micro setting dengan mesen net atau dengan Swarovski, terserah up to you gitu kan. Yang penting menurut saya ini batu kualitasnya seperti ini apa adanya ya. Saya nggak tutup-tutupi. Memang di video ini adalah teman-teman mungkin lihat ya gimana sih serat batunya ya, seperti itulah gambarannya. Dan kalau memang dipakai atau diringin memang nggak terlalu kelihatan banget. Clarity juga menurut saya masih bagus juga ya, dan masih ada batu ini termasuk kristal juga ya. Pokoknya begitulah ya, teman-teman juga bisa menilai sendiri kurang lebihnya seperti itu gambaran dari si batu ini. Kalau minat si batu ini ya bisa langsung aja nih hubungi saya. Yang belum follow IG saya bisa follow IG saya. Yang suka video saya bisa langsung di like juga, di share sebanyak-banyaknya dan kasih komentar. Untuk pengiriman pun gratis ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Pokoknya mungkin cukup sekian ya video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau masih ada kurang jelas informasi ini, bisa langsung aja WA saya gitu. Dan batu memang belum ada hasil lab-nya dan gampang banget tinggal dilepin ya kalau teman-teman oke atau deal kayak gitu. Oke, langsung aja saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.